kalau yang pasti ya hampir 90% lah turun banget gitu. Dari penjualan pasti turun 90% ada. Pelanggan mau online apa yang mau takeaway apa yang datang berkurang juga gitu loh. Yang di sini yang makan di sini cuma ada beberapa, yang lain bawa pulang kayak gitu. Tapi udah pasti turun gitu. Yang datang juga turun. Minggu kemarin patroli lewat dari Satpol PP dan sebagainya lah, Satgas itu nggak tahu turun terus ya, nggak dengan kasar sih tapi dengan baik-baik minta yang makan di sini suruh pulang gitu atau bawa pulang gitu. Otomatis yang makan di sini langsung pada kabur semua. Kalau ada pintu ini ya gimana ya, yang pasti sekarang orang udah mulai terbiasa sih, udah mulai terbiasa. Yang pasti udah mereka udah nggak stres kayak awal di awal apa pandemi kayak gitu. Terus waspada penting dan jangan panik ya pasti. Segera berakhir lah pandemi ini, segera berakhir. Ya pemerintah pasti harus turun tangan lebih yang kayak UMKM seperti kita, prakerja kita juga nggak dapat gitu loh. Kartu prakerja kita juga nggak dapat, bantuan juga nggak ada yang ngasih gitu. Kalau orang-orang masih seperti ini belum, saya udah libur udah awal libur 1 bulan karena ngikutin anjuran pemerintah suruh di rumah. Nah, suruh di rumah udah 1 bulan lebih, tapi kan udah nggak punya duit gitu loh, udah nggak punya duit ya keluar. Ya kalau emang harus di rumah semua gitu loh, harus di rumah. Percuma saya yang di rumah, tapi orang yang di luar masih berkeliaran, ya udah nggak bakalan berakhir. Tahun depan lah berakhirnya paling nggak. Doa dengan adanya ini apa ya, lebih apa, lebih dekat sih pada yang kuasa gitu, lebih dekat sama kuasa, terus lebih peduli kesehatan sama lingkungan.